Allah engkau dekat. Aku biasa dipanggil Aying. Genap bulan 3 tahun ni, umur aku 20 tahun. Karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu, hanya bila dirimu. Ini ibuku, Fatonah binti Khamis. Ibu yang terhebat di seluruh dunia, yang membesarkan aku dengan penuh kasih sayang. Hamidun bin Hamid, itulah nama ayah kesayanganku. Aku kehilangannya ketika usiaku 6 tahun. Tetapi aku tetap tabah. Aku tabah untuk mengharungi sisa-sisa hidupku kerana doktor telah mengesahkan aku mengidap barah yang menyebabkan diriku. Ibu aku, ya Allah. Dan ini adalah ujian yang perlu aku terima dalam hidupku. Salah sebutan tu, Ayeng. Cuba sebut betul-betul. Cuba baca sekali lagi, Mak nak dengar. Fama lana min syafi'in. Fama lana min syafi'in. Wala wala ikin hamim. Apa jadi kamak juga yang susah. Ayin? Sibuk kan risaukan lembu ni. Mak tinggalkan seorang kat rumah, tak ada pula risau ni.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah. Bang, ada bunyi kat luar tu, bang. Ke mana? Ah! 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 Ah!
Kalau kau bagi tahu orang lain yang kau nampak kami, nahas kau. Habis apa kita nak buat ni? Jahanam! Eh, Bisu. Kalau kau beritahu orang, ini kau makan kau tu. Eh, diam lah! Jom, kau sengit dah. Jom, cepat! Allah, engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan. Ya Allah, ya Tuhan, ini kenapa ni, Ayik? Ya Allah, tengok kotornya yang berdarah. Ini kenapa ni, Kamar dah kasi tangan keluar. Kamu nak keluar juga, Ayik? Ini kenapa ni, kotor-kotor macam ini? Apa dah jadi ni nak? Ha? Ha? Siapa ni? Semua itu ada pada tempatnya. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menghayati Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan hati, bukannya dengan akal. Seseorang itu boleh jadi sesat bukan kerana dia bodoh, tapi kerana akal telah menguasai dirinya. Dah, jangan nak mentikaikan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, kerana dia lebih mengetahui dari apa segala yang telah diciptakannya. Pap. Ah, budak bisu ni dah sampai. Ha? Eh, asal kau datang lambat? Kau ingat kandang ni bapak kau punya apa? Ha? Kau cakap hati. Yes. Bodoh. Sip. Dah. Jangan pedulikan apa yang Elias katakan tu. Ha? Eh, muka ni kenapa? Ha? Bengkak, lebam. Allah, engkau dekat, penuh kasih. Allah, engkau dekat, penuh kasih. Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Ni kenapa ni sampai tolak motor ni? Ah, dah tu ni lah akibatnya lupa bubur minyak. Ni ambil dong bandar ni nak masak apa ni? Nak masak bubur lah, nak apa lagi? No, kamu ada dengar cerita tak? Cerita apa? Semalam, rumah ayah aku kena pecah. Astaghfirullahalazim. Ya ke, Biba? Ya, dengar cerita. Yakut dengan bini dia kena ikat. Habis rantai mai duit, habis kena curi. Lepas tu Yakut kena pukul. Subhanallah. Kenapalah sekarang ni penjahat-penjahat, perompak-perompak ni jahat betul, kejam betul. La ilaha illallah. Dah ada barang-barang kita dicuri. Ha? Lepas itu orang pula diikat. Kau tu nak kena berhati-hati. Pencik sekarang, pagi, petang, malam. Ha, bila masa dia, diorang boleh mencuri. Rumah Akob tu. Kau 10 malam, diorang dah masuk mencuri. Kau 10 malam? Allah.
Assalamualaikum. Pak Yaakob. Waalaikumsalam. Pak Yaakob, kalau saya dapat jumpalah pencuri itu kan. Wei, siap dia orang saya kerjakan Pak Yaakob. Terima kasihlah Alias sebab prihatin. Pak Yaakob pun dah report polis. Polis dah buat siasatan. Tadi pun polis datang. Dia nak cari bahan bukti. Baguslah tu Pak Yaakob. Budak-budak tu kena ajar Pak Yaakob. Ni, minggu lepas dua buah rumah dia masuk. Kali ini rumah Pak Yaakob pula. Saya tak sabar Pak Yaakob, saya geram ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang geram sangat ni, Elias? Tak ada apalah ya. Pak Yaakob, saya balik dulu. Assalamualaikum. Salam. Macam mana, Yaakob? Alhamdulillah, Ji. Tak adalah teruk sangat. Cuma benjol dekat kepala je. Ini. Astaghfirullahaladzim. Yang lain tu duit, barang kemas, semua diorang kebas. Sabarlah, ya, Yaakob. Ingat, yang Allah itu akan membalas perbuatan jahat mereka itu. Dan Allah itu maha mengasihani dan maha adil. Ya? Ya, Haji. Haji, jadi ke sarahan hari Jumaat ni? InsyaAllah, jadi. Saya dah telefon Ustaz Akil, dia pun dah setuju dah untuk turun ke sini untuk bagi ceramah tu. InsyaAllah lah. Ya? Alhamdulillah. Saya balik dulu, Haji. Baik. Selalu berdoa. Moga-moga ayah kau tak rasa kecewa dengan cara mak membesarkan kamu. Mak. Mak nak buat ayah. Mak. Yalah, ya. Mak cuba. Tetapi ayah, kadang-kadang mak dapat merasakan yang kehidupan kamu serba kekurangan nak. Mak, mak agak uul ayah apa 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 ini mak. Mak ayah, mak buat saya untuk ayah. Mak. Baiklah, Mak. Yang terbaik dunia, Mak. Mak, sekarang. Ya, Ayah. Tapi, kenapa berat di hati Mak kamu ni mengatakan kamu ada menyembunyikan sesuatu dari Mak, nak? Apa sebenarnya yang terjadi, Ayah? Apa yang sebenarnya yang terjadi semalam, Ayah? Cubalah ayah terus terang dengan mak nak. Cakap dengan mak nak. Allah, engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis karena kemurahanmu, karena kasih sayang. Hey, Dube.
Kau tak risau ke? Nak risau apa? Weh, aku tak sangka betul lah. Si Yaakob tu boleh simpan duit banyak ni kat rumah ke tu. Bodoh betul lah, simpanlah kat bank. Kau tengok dia dah kena. Ini namanya rezeki kita ke tu. Kau jangan sampai bagak sangat. Aku ni yang risau kau tu. Aku dengar si Yaakob tu dah buat report polis. Eh, biasalah tu. Rumah kena pecah, mestilah report polis. Itu pun nak heran ke. Masalahnya, aku ni tak percayakan kawan kita seorang tu. Manalah tahu dia pakat dengan orang lain nak kena dengan kita. Eh, kau ni kenapa? Ha, tak tentu pasal tuduh orang. Tuduh apa pula? Aku ni susah nak percaya korang. Dengan kau-kau aku tak percaya. Eh, kau ni apa hal? Ha? Eh, kau ingat sikit. Kalau kita orang tak kutip kau dulu, apa nak jadi dengan kau? Jadi lembu, kau tahu tak? Bodoh. Kau cakap apa? Ha? Kau cakap apa? Kau ni apa hal, ha? Tunggu! 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 Ah, hello. Ah, okey, okey, okey. Dah, mula. Terus sebelah, yang panas. Boleh, cik. Dah senja ni. Tak baik tidur senja ni. Bangun. Bangun dah azan. Nanti nak solat lagi. Jom. Bangun. Bangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Minum, ya. Allahuakbar. Mak kamu mana? Ha, dekat dapur tu, ha. Ya. Dah 2 hari dah. Kamu balik sini. Apa perancangan kamu lepas belajar kat Mesir ni? Kinah ingatkan ya, Kinah nak duduk rumah lu kot. Lagipun lama sangat Kinah kat Mesir kan? Rindu dengan kampung ni, ha. Nanti kalau Kinah mula kerja, sibuk pula. Ayah rasa eloklah kalau kamu jadi cikgu kat sekolah agama kat kampung kita ni. Tak payahlah kerja jauh-jauh. Boleh teman mak dengan ayah kat sini. InsyaAllah, ya. Dah belajar jauh-jauh, mesti ada cita-citanya, bang. Takkan kita nak tentukan semua? Bukan macam itulah, Mak. Peluang tu tak tahu macam mana lagi. Tapi Kinah tak kisah pun. Yang penting apa yang Kinah belajar kat Mesir, Kinah dapat berkongsi sesama umat kita. Itu tujuan utama Kinah belajar kat sana. Alhamdulillah. Baguslah kalau kamu dah fikir macam tu. Ayah sebenarnya tak kisah pun kalau kamu nak pilih buat kerja lain. Tapi kamu kena ingat, ilmu Allah ini tak ternilai harganya. Kongsikanlah. Nescaya Allah akan memberi ganjaran yang terbaik kepada umatnya yang memberi dan menyebarkan ilmu Allah ini. InsyaAllah, ya. InsyaAllah. Eh, laut telah dihidang. Mari kita makan, Mam. Mari, Sakinah. Ah. Ni. Ilyas mana? Dari tadi lagi saya tak nampak pasal hidung. Kat surau pun tak ada.
Cubalah makan tu pelan-pelan. Jangan gelojo. Nanti kau tercekik. Ha, kan? Ha, itulah mak dah kata jangan makan gelojo. Nah. Allah, minum pelan. Macam mana? Ada lega sikit? Aduh, lepas makan tu jangan lupa makan ubat ya. Semenjak Abah Ayah meninggal dulu, mak bukannya ada siapa-siapa lagi dah. Ayah je lah jadi peneman mak sewaktu mak suka atau menduka. Tapi semenjak hari itu, mak rasa Ayah ada menyembunyikan sesuatu daripada mak. Ya Allah, ya. Jangan harap keluar lagi. Tolong anak mak. Badan ke saya yang bisu tu? Kan dah berdarah. Sebab tak mati tu je kan. Tapi lepas ni kalau dia kecoh lagi pasal kita, aku pecah muka dia. Tapi korang rasa dia cerita tak kat sesiapa pasal perkara hari tu? Korang jangan rasa selamat sangat. Lama-lama si budak bisu tu akan beritahu orang juga. Abang Mak. Abang Mak. Ni, mana barang semalam? Sekarang ni kita bagi sama rata. Eh, ingat. Kita kena hapuskan semua bukti yang ada. Lepas tu pandai-pandai korang lah. Dekat luar sana tu tengah panas tau. Ha, bila reda sikit baru kita on. Okey. Okey, okey. Mana barang? Sekejap, bro. Ni, bro, hasil, bro. Tapi bro, budak bisu tu macam mana? Budak bisu tu, korang jangan risau. Taulah macam mana aku nak tutup mulut dia. Ayah, jom minum. Allah, engkau dekat, penuh kasih. Allah, engkau dekat, penuh kasih. Ayeng, Ayah ni tak payahlah keluar, tak payah kerja. Ayah tak sihat kan? Ya? Duduk rumah berehat. Si Alias tu kan ada. Ha, dia kan boleh tolong bapa dia. Ha, makan ubat kan tidur. Ni mak nak pergi rumah Kak Nap ni. Tahu, oh, sekejap lagi mak balik. Mak tak pergi lama. Ya? Makan ubat ni tidur, ya? Nah. Ya? Jangan lagi. Jangan pergi kerja. Duduk rehat rumah. Tahu? Hari-hari kita lambat. Bodoh. Hei, tepi langgar!
saya tadi. Nanti saya beritahu Sudin. Jangan lupa, malam ni datang surau. Saya dah panggil Ustaz Akil untuk bagi ceramah malam ni. InsyaAllah, Ji. Saya turun malam ni. Okey, assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Okey, Ji. Manalah Sakinah ni? Sakinah! Dah ke? Alhamdulillah, nasib baik ada Ayin. Kau tidak tak tahulah. Syukur. Terima kasih Ayin. Senang balik dulu. Okey. Selias ni, susah betul nak ambil mata hidung. Susah kan? Mana pergi ya? Oi, lembu, bisu! Budak ni. Lotak kau. Lotak kat dia ni kau. Kau ngorat anak Tok Imam eh. Kau ingat kita orang tak nampak? Kita orang pun tak dapat. Kau jangan nak mati lah. Kau cakap apa? Tak faham. Alhamdulillah. Bangun dik.
Allah, Ayat. Ini kenapa ni? Kenapa basah-basah ni? Ha? Kan mak dah pesan jangan keluar. Kenapa Ayat keluar? Sabar, makcik. Dia jatuh dalam parit. Alhamdulillah, dia selamat. Terima kasihlah banyak-banyak, Ustaz. Bawa anak saya balik. Ustaz, jemputlah masuk dulu. Tak apa, saya ada hal lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Kenapa degil sangat cakap mak ni? Ha? Mak dah kata jangan keluar. Jangan keluarlah. Ayah. Kenapa ayah masih nak ambil Ayin tu kerja kat sini? Tengok. Sekarang kau apa? Mata hidung pun tak nampak lagi. Tiap-tiap bulan bagi gaji penuh. Yang buat kerjanya kita, ya. Buang masalah ambil dia tu. Ilyas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan dirinya dari kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, pasti Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah sentiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya suka menolong saudaranya. Ya, kita memang kena tolong orang, ya. Tapi orang yang kita tolong tu mendatangkan masalah kepada kita. Dalam hidup ni, kita nak harapkan balasan manusia ke balasan Allah? Nak mana tu? Keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Darah muda. Hai? Nak ke mana ni, Ayah? Tak. Ayah tak pergi urau, ya? Nak pergi surau apa ni lagi, Ayin? Ayin kan tak sihat. Boleh solat kat rumah je. Tak payahlah pergi surau. Mak, Ayin tak ingin, Mak, solat kat surau. Alam ni utakir Ayin cerah. Yalah, Ayin pergilah. Tapi ingat, balik cepat tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sekiranya kamu bersyukur akan nikmatku, nescaya akan aku tambah. Namun sekiranya kamu kufur atas nikmatku, ketahuilah bahawa azabku amatlah pedih. Sadaqallahul azim. Hadirin sekalian, jika Allah Subhanahu wa taala menghendakkan kebaikan kepada seseorang, ketahuilah tiada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendakkan keburukan kepada seseorang, ketahuilah tiada seorang pun yang mampu untuk membanturnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan penuh hikmah. Dan apa yang kita rasa kita tewas, sebenarnya di situ ada kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan jalan keluar bagi mereka yang bertakwa, iaitu jalan keluar segala kesulitan yang berlaku dalam hidup mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan keajaiban dan pertolongan kepada seorang itu. Hadirin sekalian, lihatlah dunia ini. Apabila kita ditimpa musibah,
kita telah lupa akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ditimpa musibah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah." Namun apabila kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ingat lagi tentang kalimah "Ya Allah" yang kita ucapkan sebelum ini. Ingatlah hadirin sekalian, sekiranya kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengetahui keajaibannya. Di dalam hati insan, sekiranya dia mengamalkan tawakal ini, dia akan berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, ya Allah, aku serahkan urusan hidupku ini kepadamu, ya Allah." Ingatlah ketika mana peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya Saidina Abu Bakar As-Siddiq keluar daripada kota Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah. Ketika itu baginda dan sahabatnya dikejar oleh orang kafir. Lalu Rasulullah SAW dan juga sahabatnya bersembunyi di dalam gua. Ketika itu Rasulullah SAW telah berkata pada sahabatnya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya Hafiz, ya Syafi, Allah engkau dekat. Penuh kasih Allah engkau dekat. Penuh kasih. Eh, diam lah. Eh, diam lah perempuan. Diam aku cakap. Diam. Eh, diam boleh tak diam? Diam. Kau nak gesepak ke gua? Dengar dia. Bodoh lah. Ni seorang lagi mana ni? Cepat 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 lambat ah. Tak tahu lah aku nunggu betul. Apa? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu. Ayen? Ayen? Kenapa buat macam ni? Kenapa tak jawab mak panggil? Eh, terkejut mak lah. Tak dengar pula dah. Cubalah lain kali tu. Ha? Kalau nak masuk rumah, bagi salam dulu. Biarlah beradab sikit. Ni tiba-tiba je. Terkejut mak lah. Nak tanya? Ayin?
Hai bro. Nak ke mana tu? Pulang kabut semacam tu. Aku dah lambat ni. Aku takut bapak aku siap bukan-bukan pula. Alah, relax lah bro. Kita kira lah dulu apa kita dapat. Lepas tu kita belah lah. Apalah takut bapak. Mentang-mentang bapak imam. Tapi anak setan. Eh, hey, kau apa hal lah? Ha? Kau rasa muka kau nak pecah? Ha? Pernah rasa tak? Ha? Lain kali, kau jangan sebut nama bapak aku rasa ni. Faham? Relax lah bro. Hei! Lubih bergurau je tu. Takkan sampai nak bertumbuk pula. Kita kawan-kawan. Eh, hey, sedar eh. Lain kali cakap elok-elok sikit eh. Jangan sembur je. Kalau tak makan ubat, macam mana nak sembuh? Kenalah makan ubat. Banyak akan ubat. Api tak sembuh. Ayah akan ubat. Astaghfirullahalazim ayeng, kenapa cakap macam ni, ha? Apa Allah dari ke alam orang alam umur oleh akak api ibu ibu. Sedemikian, kenapa tidak sayang? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah yang menghidupkan dan juga mematikan kita, Allah Maha mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Sesungguhnya, apa yang terjadi kepada kita adalah satu dugaan dan ujian kepada hambanya, ayah. Adakah hambanya sudah beriman selagi tidak diuji oleh Allah? Allah tidak akan memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dan segala ujian dan dugaan itu bererti Allah sayang pada hambanya. Banyak juga ujian dan dugaan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad tu kekasih Allah kan? Semua itu ada hikmahnya. Allah engkau dekat. Gila nak. Penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hambamu malu. Siapa ayah? Karena kemurahanmu. Allah. Selalu terjaga yang memberi.
Kalau nak jadi imam, ketika solat ada jemaah di belakang tu, jadi imamlah dia. Haji Jumiran tu dulu dengan abah kamu, arwah tu dululah. Baik, kawan baik dia orang dua tu. Ha, dialah yang tolong abah kamu tu dulu dapatkan pekerjaan. Ha, sekarang ni dia pula ambil ayam kerja dengan dia. Ha. Banyak jasa Haji Jumiran dengan keluarga kita, ayam. Memanglah imam tu seorang pemimpin. Ha, segala akhlak dan perbuatan dia tu menjadi ikutan dan contoh kepada orang ramai. Ha, selain daripada jadi ketua semasa solat bersama. Allah engkau dekat penuh kasih. Allah engkau dekat penuh kasih. Dengan kamu ni? Ha? Apa yang dia buat kat kamu sampai kamu nak tindak macam ni? Ya. Budak bodoh ni kacau sekina. Adik, ayah Kina tak buat apa pun. Kina bagi air je. Ilyas, ayah dah ajar kamu macam-macam dah. Patutnya kamu dah boleh fikir sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Apa ni, ayah? Ha? Oh, kalau dia ayah nak menangkan, kalau saya ayah salah kan? Okey, tak apa. Kalau macam tu, ni ayah ambil budak bodoh ni jadi anak ayah. Adik. Ilyas. Ayah ambil dia kerja dengan kita sebab dia budak baik. Dia orang susah, Ilyas.
Yalah, semua ayah betul. Saya yang salah. Okey, tak apa. Ha, menanglah budak tu. Itu bodoh. Aduh, mati pula. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kenapa kau ni, Sakinah? Si Alias tu, Mak. Duduk kinah buat benda yang kemukan. Eh, Mak tak mengerti. Apa yang adik kau buat? Alias duduk kinah buat benda tak senonoh dengan si Aing. Padahal ayah pun ada kat situ. Bukannya kinah buat apa pun, Mak. Kinah cuma bagi air aja. Tiba-tiba dia nak melenting. Astaghfirullahalazim. Kenapa adik kau buat kau begitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Alias. Ada apa hal? Dari mana ni tadi, Lias? Makcik, macam mana makcik ajar nak makcik? Hah? Sekarang ni, hidup hal kat kampung ni. Hei, korang ajar betul lah. Ini apa yang kamu cakap ni, Lias? Makcik tak faham. Makcik, kalau makcik nak jaga anak makcik yang bisu tu, lebih baik kurung je kat rumah. Tak menyusahkan orang lain. Hei, menyusahkan tol lah untuk ni. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, mutu aku pun ditendang. Mana angkat pula tak. Ye. Pak Cik minta maaf ya atas apa yang terjadi. Pak Cik sendiri pun tak tahu macam mana boleh jadi sampai macam tu sekali. Pak Cik harap ayah dapat maafkan Ilyas ya. Aying suka laut. Sekarang Aying pejamkan mata Aying. Pejam. Aying tarik nafas Aying dalam-dalam. Lepaskan perlahan-lahan. Kosongkan fikiran Aying. Dan bayangkan yang Aying sekarang ni berada kat tepi pantai. Di hadapan Aying ada laut yang luas terbentang. Apa yang Aying rasa? Itulah agama. Kerana orang yang beragama itu akan merasakan kedamaian, ketenteraman dan keindahan.
kerana hakikat agama itu adalah untuk memayungi, menyelimuti dan menjadi pegangan daripada pencipta kepada hamba-Nya. Nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang lelah, dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yin. Ha? Mak nak tanya sikit ni. Apa ya? Ayin ada tak buat sesuatu kesalahan yang mak tak tahu? Mak harap Ayin tak bohong dengan mak ya. Tadi mak ada jumpa dengan Alias. Apa pun mak lupa. Yalah. Mak percaya anak mak. Anak mak baik kan? Tak apa. Betul tu Pak Yaakob. Memang saya tak puas hati. Kalau terserempak dengan saya, pandai lah saya nak buat. Nak buat apa? Saya hantar pergi balai. Betul tu. Dapat je. Balai. Sembang apa ni? Haji, sembang pasal kes pecah rumah. Ni sekarang ni dekat kampung kita ni banyak kes dah. Orang pecah rumah, mencuri, merompak semua. Kadang-kadang dalam satu minggu 2-3 kali kes. Betul tu Haji. Kalau macam tu saya rasa kita kena buat rondaan rukun tetangga ni. Ha. Saya setuju. Bagus. Kita adakan mesyuarat. Panggil Yaakob, Rahman dengan Iskandar sekali. Kalau ada anak-anak muda tu, ajak sekali. InsyaAllah, Haji. Kami akan sampaikan. Jadi, kami balik dululah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo. Nak belajar agama? Boleh, tak ada masalah. Datanglah rumah. Baiklah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayin. Jomlah. Jemput naik. Eh, budak bisu. Kau buat apa kat sini? Ha? Belah. Adik, kenapa cakap kat Ayin macam tu? Eh, akak. Akak tak tahu apa-apa, eh? Ini melampau tau. Ayin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Nak ke mana ni Ayah? Aliasnya Ayah. Dihalaunya Ayah balik. Astaghfirullahalazim. Ayah, naik dalam rumah. Kita nak belajar kan? Naik, naik. Allah, Akbar. Sejauh-jauh mata memandang, sedalam-dalam hati merasakan, hanya setitik debu yang tertuang dalam syair pujian. Lepas hati memandang lautmu, terheran diri pada kata tak cukup untuk melukis indahmu. Melihat bintang alangkah jauh, melihat ibu alangkah dekatmu, melihat hutan, melihat gunung, siapa menjagamu. Sementara adakah tempat kembali, adakah selain Allah? Licin. Ayah! Ayah ni! Ni cepat! Astaghfirullahalazim! Ayah! Ayah! Ayah, angkat ayah! Allah! Ayah! Ayah! Macam mana boleh jadi macam ni? Ayah, angkat pergi rumah Makcik Fatonah, ya? Boleh, ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lias, Lias, Lias. Kau duduk sini, aku nak cakap sikit. Oh, tak apalah, dah duduk dah ni. Terima kasihlah, ya. Ni, bila kau nak ikut kita meronda? Meronda? Itulah.
Saya datang sini pun nak bawa budak dua orang ni. Daripada melepak tak tentu pasal kan, lebih baik kita meronda. Selamat sikit kampung kita kan. Bagus. Boleh menambah sikit orang kampung. Kejap eh. Korang, ingat. Malam ni kita kena warna kampung. Kita je ke kampung? Memang tak keluar lah pencuri itu. Eh, Lias. Kita orang tak ada duit ni. Kalau macam ni, sampai bila projek kita tak jalan? Kau ambil sabar sikit tak, ha? Sekarang ni, kita kena tunggu kat director dulu. Bila dah settle semua, baru kita boleh buat projek baru. Faham? Tak kira, malam ni kita kena ronda juga. Ayai! Eh, tunggulah! Berpekak ke apa? Aku jangan tunggulah, bodoh! Ini pekak ke apa? Ha? Eh, aku nak tanya kau. Kau suka kakak aku kan? 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 Aku tanya kau, kau suka kakak aku kan? Ha? Eh. Kenapa aku diam? Ha? Kau nak tahu tak? Orang tua-tua cakap kalau diam tandanya suka. Oh, kau suka kan? Ha? Ha? Kau suka kan? Eh? Engkau kena sedar diri sikit. Eh? Ha? Engkau tu bapa aku tolong tak kerja kat sini? Kau dah bisu. Tak boleh cakap. Ada hati nangong kat kakak aku? Ha? Kelakar. Eh, kejaplah! Aku belum habis cakap, bodoh! Kau ni asal bodoh sangat, ha? Eh, budak bodoh. Patutlah Tuhan tu jadikan kau bisu. Kau tak? Selayak-layaknya, engkau ni jadi binatang! Binatang! Aku! Aku! Bodoh! Tak apa. Aku tolak kau hari ini. Siap lah nanti aku jumpa. Rasa terangkat kepala aku. Mana kau beli ni? Eh. Bro. Eh. Kau ni tak ada kerja lain ke? Ha? Cik nak mabuk je! Relax lah bro. Yang kau marah sangat ni kenapa? Sekarang ni, aku tak puas hati dengan budak bisu bodoh tu. Tengoklah dia aku kerjakan. Bangang. Lu dari dulu sampai sekarang cakap benda sama ya bro. Gua meluat tu dengar. Eh tapi bro, hari tu gua nampak Sakinah dengan budak bisu tu kat tepi jalan. Bukan main mesra lagi. Gelak ketawa. Menyirap gua tengok. Kalau lah Sakinah tu kakak aku, dah lama budak bisu tu aku buang dalam laut. Puas hati aku. Apa tu? Azan. Azan tadi, ha? Kau tu dah lah bisu nak memandai pula, kan? Nasib baik dapat surau, tak? Kalau tak, dah lama aku tarik nak tekan kau tu sampai kau tak macam kau. Tak!
Aku maafkan. Tapi Allah kenapa aku buat? Tak salah. Malahan tak berdosa pun. Azan tu kan satu kebaikan untuk mengajak umat mengerjakan sembahyang dan sembahyang berjemaah. Apa orang? Niat Aying tu baik. Tapi Bilal kan ada? Jawatan kuasa surau dah lantik Bilal untuk laungkan Hasan. Jadi biarlah dia yang lakukan. Ya Hafiz. Air ni. Ayeng. Ayeng janganlah murung macam ni. Ha, ayeng kenalah anggap ni semua satu cabaran dalam hidup ayeng. Dalam kita sedang mengejar apa yang kita impikan dan hajati itu, kita perlulah berdoa pada Allah dan mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Walaupun macam mana keadaan diri kita sekarang, kita perlulah bersyukur. Seperti mana kisah Nabi Muhammad kita dulu kan? Walaupun Nabi kita mengharungi pelbagai dugaan dan halangan yang menimpa dia, Nabi kita sentiasa bersyukur dan taat pada perintah Allah. Sehinggalah akhirnya Nabi Muhammad berjaya dengan sifat sabar yang sungguh tinggi. Jadi kita sebagai umat perlulah kita juga meniru dan ikut apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Tak gitu? Aku ingat selama ni kita paling teruk mempecah rumah orang je kata. Ini dah menculik orang pula. Kau rasa boleh buat ke? Kerja senang je tu. Kang dia keluar, kita tangkap dia, ikat mulut dia, bawa balik pondok. Selesai. Ish, kalau mak aku tahu ni mampus ni tu. Kau ni bebek bukan-bukan boleh tak? Kau kena ingat dia tu pegang rahsia kau. Kalau dia kecoh macam mana? Tu. Janganlah marah-marah, Aing. Kita orang cuma nak kawan je. Saya minta maaf pasal hari tu. Aku lah maaf. Nanti dulu. Nak pergi mana? Aku hanya sebenarnya, kita orang... Kau kedai.
Biar semua orang tahu kau yang pecah masuk rumah orang kampung. Tolong! Biar orang tahu! Kau boleh diam tak, bodoh? Diam! Diam boleh tak? Sekarang ni, kita enjoy. Minum air, okey? Minum air. Minum air. Minum dah. Puas kau, minum! Mabuk! Ada muka kau! Cik! Makcik! Mana pergi orang tua ni? Makcik! Oh, makcik! Makcik! Waalaikumsalam! Astaghfirullahalazim! Ayik! Ayik, kenapa ni nak? Ayik! Ya Allah, ya Tuhan, kenapa jadi macam ni, Ayik? Kenapa ni? Kenapa dengan anak makcik? Ha, ni anak makcik. Itu orang tangkap di tengah mabuk kat hujung kampung tadi. Ayik, betul ke ayik mabuk ayik? Ibu, makcik tak percaya. Ayik bagus ayik. Makcik, anak kesayangan makcik ni kami jumpa kat hujung kampung dengan Abang Curi. Tengok ni, ha. Ni, tengok ni. Tengok. Ha. Tengok, tengok. Tengok, makcik tengok. Ni, jahat budak ni. Betul ke kamu mencuri ayik? Ayik, cakap dengan mak bangun, betul ke kamu mencuri ayik? Yes. Ha? Ayik. Eh, kau jangan tuduh ayah bukan-bukan. Betul ke yang ayah buat semua ni? Ayah, kalau dia kat kotak dia, siapa lagi? Ha? Tengoklah ni. Mabuk. Buruk punya panggil. Hui, depan-depan tunjuk alim konon. Belakang. Kau ni munafik lah. Munafik! Kenapa kau buat semua ni, ayah? Makcik, kenapa? Makcik, sekejap, makcik. Saya tak rasa ayah yang buat. Eh, kau ni apa hal lah? Kau jangan menyibuk lah. Kau jangan menyibuk, boleh tak? Kenapa? Dah. Kita tunggu sampai ayah sedar dulu. Lepas tu, kita siasat. Tanya dia. Betul ke dia yang buat? Nak tanya apa lagi, Haji? Terang-terang kita tangkap dia dengan barang-barang curi ni. Dah sah-sah dia buat. Dah, aku kata. Tunggu sampai dia sedar. Mana tahu nanti ada orang lain yang buat. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Dosaku salah mendidik anakku, ya Allah. Sesungguhnya, ya Allah, aku dapat merasakan salahnya di hatiku ini kerana aku gagal, ya Allah. Aku gagal menjadikan anakku seorang yang taat padamu, ya Allah. Sesungguhnya, ya Allah, hanya padamu tempat aku memohon
hanya sebabmu aku meminta pertolongan, ya Allah. Tidak ada yang lain, ya Allah. Hambamu ini sudah tidak ada daya upaya, ya Allah. Tidak ada daya upaya lagi. Aku mohon, ampunkanlah anakku. Ampunkanlah dia, ya Allah. Mohon padamu, ya Allah. Tunjukkanlah kebenaran yang sebenarnya, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Kat sana, Ji. Mana? Saya nampak dia lari ke sana. Jom. Jom. Kita kejar. 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 Aku, Ilyas! Yaakob! Ya, Ji. Kamu pergi buat report kepada polis. Kamu bawa Ilyas sekali. Pergi. Ayah! Ayah! Ayah, maafkan Ilyas! Ayah! Ayah, ayah, maafkan Ilyas! Ayah! 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 Ayah, maafkan Ilyas! Hanya bila dirimu inginnya
Pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi sekarang. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghafur ya Nur Karim. Inilah wajah orang yang paling aku sayang, yang menyuapkan aku daripada kecil hingga aku dewasa, yang membelai ketika aku suka dan duka tanpa sikit merasa bosan. Tetapi Allah lebih menyayanginya dan mengambilnya lebih awal daripada aku. Semoga Allah meletakkan mak di tempat-tempat orang yang beriman, ya Allah. Ya Allah, semoga Allah memberi pahala dan mengampunkan dosa-dosa ibuku ini, ya Allah. Pakcik minta maaf atas apa yang Alias lakukan pada kamu. Pakcik minta maaf, ya. Pakcik tak dapat nak tunaikan permintaan kamu ni, walaupun jenazah ini adalah mak kamu sendiri. Ini hukum dan peraturan yang harus kita patuhi. Kamu masih lagi belum layak untuk lakukan ini kerana kekurangan yang ada pada kamu. Pakcik minta maaf, ya. Oh,
Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi sekat. Allahumma Allahuhim, Allahu ya Ghaffar ya Nur. Assalamualaikum anakku. Ini adalah surat terakhir daripada mak untuk anak mak yang aman, mak sayangi. Di dalam kotak ini, mak telah tinggalkan sedikit belanja untuk anak mak. Diharapkan anak mak dapat menggunakannya sebaik mungkin. Anak mak yang paling mak sayang, mak tidak percaya anak mak melakukan perkara yang jahat. Dan mak percaya pada Allah yang sebenarnya anak mak ni baik orangnya. Karena Allah mengetahui segalanya nak. Harap anak mak akan menjadi seorang yang berguna. Jangan lupa makan ubat ya sayang. Ingat, anak mak tidak bersorangan. Kerana Allah sentiasa ada bersama-sama kamu nak. Wajah mendamba cintamu, cintamu.